Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ni saya nak buka kotak MSI GF63T. Nak tengok apa yang ada dalam kotak ni. Jadi jom kita roll intro. Jadi macam nak tengok kotak ni pun tak dibuka lagi. Okey, nak tengok kat sini. Okey, ini ada spek ke? Tak ada rasanya. Dia bukan macam phone lah. Okey, so inilah antara orang kata laptop termurah dengan graphic card 1650 Nvidia 6015. Ada orang cakap macam tu lah. Ha, rasanya saya bagi pencerahan ni sikit. So, supaya anda senang nak cari laptop ni. Dan laptop ni dijual dengan harga sekitar RM3,000. Okey, sebab kalau anda mungkin seorang gamers ataupun anda orang yang suka main dengan grafik, anda mungkin nakkan sebuah laptop yang berprestasi tinggi. Jadi kita buat keluar dulu laptop ni. Okey, cun, kita letak tepi dulu. So inilah dia kotak MSI. Okey, anda tengok kotak dia memang besar sampai muka saya saja nampak dalam video ni. Jadi kita buka sama-sama. Okey, first kali anda akan dapat, silap buka. Maaflah, tempat kecil sangat. So, kita buka lah. Okay, first kali anda akan dapat. Ui, macam kotak pizza lah. Susah sangat buat macam tu. So, saya terpaksa buka kotak macam ni. Okay. So, first kali kalau saya buka, saya akan dapat laptop dia lah. So, kejap lagi kita tengok laptop dia. Kita tengok dulu aksesori yang diberikan dalam kotak ni. Okay, first kali kita dapat. Inilah adapter. So kat dalam ni kita ada dokumen sikit dan kita ada untuk letak SSD ataupun HDD. So anda boleh pakai dia punya adapter ni. Okay. Jadi inilah laptopnya. Dibalut dengan plastik. Okay, nampak gayanya menarik. Dia memang slim. Memang dia punya apa yang digambarkan tu memang slim dan juga ringan. So memang betul lah MSI tak scam kita lah dengan hal ni. Okay, so kita tengok sikit apa port yang ada kat sini. So kat bahagian belakang kita ada exhaust fan dan juga HDMI. Kalau kita pusing dekat sini pula, kita ada indicator LED. Kita ada USB Type A dan yang 3.0. Kemudian kita ada port power dan juga kita ada exhaust fan. So kat belah sini pula anda boleh nampak dia ada port RJ45, dia ada port USB 3.0, dia ada juga adapter untuk apa, audio. So kalau saya cuba buka, anda boleh tengok dia punya laptop ni memang slim. Okey, kat bahagian skrin ni nampak sangat kukuh. Okey, mantap. Satu rekaan yang agak mantap. Okey, kat sini kat bahagian keyboard dia, kita tak ada lah untuk power on, kita tak ada kat bahagian keyboard. So kita ada satu butang khas kat tepi ni. Okey, tekan je, so dia akan on. Dan dia sangat ringan. Kat bahagian bawah ni kita nampak macam ala-ala gaming sikit. Dia simple je, dia ada apa, tempat angin dia. Okey. So ini bukan sebuah laptop gaming yang ringan dan agak powerful dengan harga RM3,000. Sekarang tengok dekat pasaran untuk tahun 2020 ni, harga sekitar RM3,000 untuk 1650 Nvidia. Lebih kurang macam tu lah, yang mana dia punya graphic card tu agak powerful juga untuk buat editing dan juga gaming. Bagi saya dengan harga RM3,000 ni agak standard lah, dan juga ini antara yang paling murah juga. Dan inilah Intel i5, so dia agak ketinggalan sikit lah. Tapi still lagi bagi saya dia agak berbaloi lah. So kalau anda ada budget sekitar RM3,000 dan anda mencari-cari satu laptop yang berkuasa, saya rasa ini antara yang terbaik jugalah. Jadi apa pendapat anda tentang laptop MSI GF63T ni? Kalau anda pernah guna, anda tinggalkan komen kat bahagian bawah, dan tak pernah guna pun bagi jugalah komen. Dan macam-macam, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi. Opponent killed.
Step into the light. Perish!